Apa di Minecraft ada keju joget? Waduh, bikin gua ketar-ketir nih. Waduh. Oke, jadi di Minecraft ada addon keju joget cuy. Wow, mantap sekali ya. Jadi seperti apa Minecraft ada keju jogetnya cuy. Wow, mantap sekali ya. Kita langsung saja ya teman-teman untuk mereview addonnya dan langsung saja kita showcasein ya dan langsung aja. Oke, jadi nama addonnya seperti saya bilang tadi itu adalah namanya keju joget. Nah, keju joget by Jions. Oke, jadi ini adalah buatannya Jions ya. Oke, dan kita coba cek di behavior packnya cuy. Dan ya ada behavior packnya juga di sini cuy. Oke, dan bagi kalian pengen download addon ini silahkan cek aja link downloadnya di deskripsi cuy. Silahkan cek aja link downloadnya di deskripsi, saya sudah taruh di bawah cuy. Oke, dan untuk mengaktifkan addon ini kalian harus menyalakan mode eksperimental. Nah ini dia ya, kalian harus nyalain ke semua ini ya, semuanya ini kan harus nyalain semuanya cuy. Oke, supaya addon ini bekerja ya. Oke, dan kita langsung aja keluar dari sini. Nah oke, nah kita coba lihat ya cuy di sini ya. Nah di sini ya di bagian mobs dan ini dia spawn keju joget. Oke, langsung aja kita coba ya cuy ya. Oke, dan ya kita coba di sini cuy ya. Ini dia. Nah ini dia cuy. Oke, ini dia keju jogetnya cuy ya. Oke, mantap sekali ya. Wih, waduh, wah keju jogetnya unik sekali ya. Waduh. Wah, tapi persis ya mukanya itu, ada matanya melotot dan mulutnya tersenyum ya. Waduh, dan ya walaupun kotak-kotak ya, namanya juga segitiga sih ya ini. Waduh, segitiga ya. Wah, parah ya. Dan ini aduh, kakinya juga nggak gerak, tangannya nggak gerak. Waduh, ini kok nggak joget ya. Iya juga ya, kenapa nggak joget ya. Ya mungkin ini ngebug ya. Dan juga tuh masih ada bugnya di sini cuy ya. Tuh masih patah-patah di sini ya. Tuh, wah parah sih ya. Dan ini dia cuy ya, untuk addon keju jogetnya cuy. Waduh, keren sekali ya. Wow, dan tapi masalahnya ini masih patah-patah ya untuk addonnya cuy ya. Ya bagus sih, bagus, cuman nggak bisa joget ya. Dan nggak bisa gerak nih kakinya ya. Waduh, wah parah sih. Dan ya jadi seperti ini untuk addonnya cuy ya. Tuh, weh, ini dia ya. Mantap cuy. Wah, tapi sayangnya tangan dan kakinya nggak bisa gerak ya. Waduh, apa-apaan ini. Oke, jadi ya seperti ini saja ya untuk addon keju jogetnya cuy ya. Waduh. Dan ya jadi kayak gini aja ya. Tuh, ya kayak gini aja, nggak bisa joget ya, nggak ada suara musiknya ya. Waduh, wah parah sih ya. Mungkin di next berikutnya mungkin akan diperbaiki ya, nggak tahu ya, semoga aja segera diperbaiki ya. Ya kita langsung saja penutupan ya. Waduh. Oke, oke cuy, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini. Dan ya jadi seperti ini untuk addon keju jogetnya cuy ya. Wah, walaupun cuma satu mob ya. Wah parah banget ya. Ini keju jogetnya ini gak bisa joget ya. Dan kakinya juga sama tangannya gak bisa gerak ya. Dan mobnya ini masih patah-patah ya. Karena seperti kayak dia tadi ya, kayak berketip-ketip gitu ya. Waduh, parah banget ya. Ya mungkin semoga aja di next addonnya mungkin diperbaiki lagi ya, lebih lanjut ya. Oke cuy, mungkin sampai di sini dulu untuk video kita kali ini cuy. Dan ya jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman kalian cuy. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini dan aktifkan juga bell notifikasinya cuy, agar tidak ketinggalan di video yang akan datang. Dan terima kasih semua sudah menonton di video kita kali ini. Dan wih, ada burung kuntul di sawah. Dan sampai jumpa. Dadah.